Pemirsa, di tahun 2023 ini merupakan momen sulit bagi para pedagang pakaian impor atau PC. Sebab biasanya pakaian impor atau PC menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pakaian dengan harga murah, dengan kualitas baik. Namun tidak untuk saat ini, para pedagang pakaian impor atau PC justru mengeluh. Sebab sepi pembeli tengah dirasakan para pedagang pakaian impor atau PC. Kabupaten Tanjung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal sejak dahulu terkenal akan pakaian impor atau PC bekas. Namun seiring berjalan waktu, bukan hanya di Tanjung Barat saja terdapat pakaian impor atau PC. Namun di sejumlah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi dapat dijumpai para pedagang pakaian impor atau PC. Tak hayal saat ini para pedagang pakaian impor keluhkan sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan oleh Rosiana. Menurutnya di tahun 2023 ini sepi pembeli tengah dirasakan pedagang. Sebab biasanya pada tahun-tahun sebelumnya ramai pembeli pakaian impor atau PC tersebut. Namun pada tahun ini jangankan untuk ramai, dalam satu hari saja terkadang sulit menjual pakaian impor yang ia jual. Ini mungkin imbas dari apa yuk? Mungkin pertanian murah atau seperti apa? Iyalah imbas dari anu lah. Pinang tak berharga, hasil petani tak berharga, itulah jadinya. Biasanya langganan tuh banyak dari orang-orang desa gitu. Tidak itulah, biasa kan kalau hasil petani mahal kan pembeli ramai. Uang ke laut ngisi ibaratnya kan. Mungkin ini baru yang agak terasa gitu 2023 nih lah ya. 2023 nih sepi, 2022 masih dapat duit. 2023 yang paling sepi. Kalau kayak sekarang nih yuk, untuk harga-harga ini nih, dari harga berapa ya pakai-pakai bekasnya kita jual? Macam-macam lah. Dari harga berapa tergantung jenisnya ya? Biasa-biasa kalau kayak celana-celana. Kalau celana yang bagus ya sampai 700 juta kami jual sih, kok mau merek. Merek ya, kalau harga-harga yang standar? 200. Standar 200, 250. Kayak gitu juga pakaian juga ya, pakaian juga ya. Tapi dia kalau jual PC ini dulu yang enak. Dulu sekarang, yang enak, sekarang payah ya. Sekarang susah lepas belanja cuma. Berarti kalau sekarang nih kita tidak ada nyetok lagi ya barang-barang yang ada lah. Iya, lagi nyetok-nyetok PC-nya mahal. Tapi stok. Karena enak ngambil kita, pun sudah mahal ya. Enak kita nak buka, baru minta kirim. Di tengah banyaknya persaingan bisnis pakaian online atau menjual secara online, para pedagang pakaian impor atau PC di Kota Kuala Tunggal masih tetap menjual secara offline atau pembeli dapat langsung datang ke toko mereka. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.